Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala fi umuriddin ya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Widih. Ini dapat ilmu dari masjid ini pasti barusan ini. Iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua pada hari ini masih dapat berkumpul bersama, yang mana kita pada hari ini baru saja menunaikan ibadah sholat Tarawih. Sehabis tadi siang kita melaksanakan ibadah puasa. Betul. Nah, gimana ini puasanya, Mas? Alhamdulillah, tamatnya? Alhamdulillah, puasanya nyampe. Kalau untuk hari ini ya? Nyampe duhur, nyampe adzan maghrib. Salah lagi nyebutnya. Ini aslinya teman-teman semuanya bahwa sampai duhur katanya. Enggak. Masa sampai duhur kalah sama bocah SD kan? Iya. Benar sekali ya. Bangunnya sampai duhur ya, itu mungkin benar. Ya. Teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang ya. Iya. Ya, sedikit berbincang terkait barusan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dan juga mungkin kita juga tidak lupa nih, Mas. Kita juga ada sedikit sesuatu yang ini bahas nih, masalah terkait kasus Subang tentunya. Betul. Begitu. Coba gimana nih, Mas? Mau apa dulu nih kita bahas pada teman-teman? Jadi ini nih, ini menarik nih, Pak. Apa ini menarik? Karena saya melihat. Bayangkan tidak? Jangan dibayangkan. Oh, kalau bayangkan, saya mau bayangkan dulu ya. Jangan dibayangkan, karena saya melihat nih sebuah artikel dari media nasional ya. Yang menyatakan di situ katanya ada penemuan baru. Oh iya, saya juga mendengar itu. Iya, penemuan gimana? Baru yaitu 10 TKP. Iya. Dan 10 TKP baru. Dan penambahan saksi. Dan baru. Penambahan saksi. Dan saksi di sini sudah 121 saksi. Dan pihak kepolisian juga sudah mengumpulkan lebih dari 200 barang bukti. Iya. Nah, dan saya pengen nanya nih sama Pak Heri. Duh, nanya mulu. Nah, kalau nggak nanya kita nggak pinter-pinter, harus banyak-banyak. Kali-kali nanti juga saya juga kepada kesempatan hari ini mau nanya juga sama. Waduh, siap. Nanya apa nih? Nah, 10 TKP ini. Iya. Ini kita ngomong 10 TKP. Kan awalnya kan kita tahu TKP itu cuma ada satu, yaitu di Jalan Cagak, di rumah atau kantor yayasan ya, rumah sekaligus kantor yayasan. Nah, sedangkan di sini pihak kepolisian sudah menyatakan katanya ada penemuan baru, TKP baru, yaitu nyampe 10 lokasi. Nah, kira-kira gimana ini, Pak? 10 lokasi ini dari mana aja gitu? Nah, begini ya. Saya juga memang menyimak terkait berita itu. Nah, tetapi di sini kan walaupun memang itu disampaikan oleh salah satu media online ya, yang kalau tidak salah bahwa ada 10 TKP baru dan ada juga penambahan saksi. Baru. Nah, betul. Kalau seandainya media yang berbicara, apalagi itu bisa dikatakan media nasional juga ya, betul, mungkin ya. Betul. Saya memang bisa dikatakan percaya juga gitu kan. Kenapa percaya? Bukan dilihat persoalannya dari apa yang diberitakannya itu oleh media nasional saja, akan tetapi karena memang lamanya kasus Subang ini sampai saat ini belum terungkap. Betul. Nah, yang pertama, yang terlebih dahulu saya secara pribadi mengapresiasi kepada kerja pihak kepolisian, yang artinya ada berita baru yang itu disampaikan oleh media nasional tadi terkait perkembangan kasus kan berarti. Iya. Dengan adanya TKP baru ini, walaupun memang secara pasti saya juga belum mengetahui di mana itu TKP baru. Iya.
seperti yang Mas Sulis ketahui dan rekan-rekan juga mungkin ketahui bahwa selama ini dari awal sampai sekarang 8 bulan saya juga mengikuti terus perkembangan kasus Subang dengan sebuah harapan dapat terus menyuarakan dan tujuannya adalah agar kasus Subang ini menjadi atensi publik, agar kasus ini dapat cepat terungkap tentunya seperti betul, itu. Betul, betul. Nah, berbicara terkait TKP baru dulu, secara pasti saya di sini sekali lagi katakan bahwa secara pribadi saya memang belum mengetahui di mana itu TKP baru itu, ya kan? Nah, akan tetapi mungkin dalam hal ini juga di dalam media tersebut tidak dijelaskan bahwa TKP baru tersebut di mana aja. Yeah. Mungkin saja ini juga benar, akan tetapi mungkin pihak apabila misalkan sumbernya dari pihak kepolisian, mungkin gunanya untuk pengungkapan sebuah kasus ya, ada sesuatu yang memang harus dikemukakan, ada yang mesti tidak dikemukakan juga gitu, betul, ke publik betul. Untuk saat ini gitu, betul, kan? Karena memang kasusnya belum terungkap, iya, gitu. Betul. Nah, itu yang pertama. Terus terkait penambahan saksi, ya kita ketahui sendiri kan bahwa yang namanya kasus Subang ini merupakan sebuah kasus Raja Pati yang menurut sepengetahuan saya bahwa kasus Subang ini ya bisa dikatakan memang kasus pembunuhan yang memang saksinya jumlahnya begitu banyak ya. Sehingga ya saya juga memiliki apa ya namanya? Feeling. Bukan feeling. Apa? Tetapi memiliki bukan puisi apa? Bilangnya Mas Tulis itu? Ya istilahnya kan sambal bawang, sambal terasi. Oh, pantun. Kasus Subang banyak saksi. Itu iya. Saya juga sebetulnya iya. Tadi pantun. Saya iya. Cuma ingin mengetes saja Mas Sulis. Jadi iya, salah iya. Satu pertanyaan saya iya. Itulah. Kira-kira ternyata Mas Sulis ini sangat cerdas sekali gitu. Jadi secara tidak langsung saya tadi menanyakan ternyata benar. Nggak tahu saya lupa itu namanya pantun. Tapi gini nih, kita balik lagi ke TKP nih. Oh, oke. Okay. TKP yang 10 TKP ini. Iya. Yeah. Gambaran kasarnya nih, yeah. Kalau menurut Pak Heri, kan TKP ini kan yang tadi saya bilang kan ada di Jalan Cagak, di rumah sekaligus kantor yayasan, yeah. Ya kan? Nah, kalau ada 10 TKP ini, berarti apakah kejadian itu nggak hanya di rumah itu, atau gimana gitu, kalau menurut Pak Heri sendiri? Gitu. Kalau menurut saya sendiri, ya intinya ini berdasarkan situasi saat ini menjadi apa namanya berkembang seperti ini kan persoalannya karena memang kasus yang terjadi di Subang ini, yang dikenal dengan kasus Subang ini belum terungkap. Betul, ya kan? Betul, betul. Terus kita ketahui bahwa TKP awal asalnya memang di rumah ya. Betul. Atau mungkin bisa dikatakan di kantor yayasan karena betul. Konon katanya bahwa rumah tersebut juga sering dijadikan kantor lah gitu ya, kan. Iya, emang rumah sekaligus kantor. Rumah sekaligus kantor. Nah, karena memang ini lama belum terungkap sehingga mungkin pihak kepolisian juga melakukan pengembangan. Istilahnya pendalaman lagi gitu kan terkait hal ini ya tentunya mungkin tidak nutup kemungkinan informasi ini di dapat dari salah seorang saksi juga kan yang memang atau ada. Temuan barang bukti atau gimana itu? Apa temuan ya, barang bisa, bukti bisa, lain? Bisa berbagai hal ya. Bisa ada temuan barang bukti ya kan? Atau bisa saja yaitu tadi ada sebuah keterangan yang diberikan oleh salah satu saksi kan seperti itu. Yeah. TKP baru ini kan seperti itu. Jadi sehingga muncullah sekarang berita terkait ada TKP baru dan penambahan saksi baru. Adapun TKP baru itu di mana dan saksi baru itu siapa, kan ini belum muncul ke permukaan ya. Betul, betul. Ya, betul. Ya kalau saya berpikir secara pribadi bahwa ya tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pengungkapan itu tadi. Jadi sesuatu sedikit dikip dulu untuk saat ini. Nah, berarti kalau berbicara tentang TKP baru, berarti kita
sedikit berubah lagi gitu, Mas. Iya. Dari analisa-analisa yang menganalisa begini. Dulu begitu, ya, termasuk bukan kita saja ya, mungkin teman-teman yang lain juga begitu kan. Analisanya sekarang berubah lagi gitu kan ya. Wah, dulu itu kita diindikasi bahwa Rajapati itu dilakukan di rumah TKP. Kalau sekarang ada penemuan TKP baru. TKP baru berarti berbicara kepada mobil nih saya. Iya. Ini menurut pendapat saya nih. Kita juga kan tidak jelas ya, mobil itu apakah parkir atau bagaimana. Bisa saja kan mobil itu waktu itu memang pernah dari luar dulu gitu loh. Iya, iya, iya. Dari luar dan akhirnya mau balik masuk lagi, balik lagi ke rumah TKP. Dan apa namanya, bisa saja melakukan sesuatu hal yang dapat mengakibatkan orang, ya istilahnya dalam hal ini mungkin disebut saja almarhumah Ibu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu itu mungkin saja dilakukan di luar dan dibawa ke situ sudah dalam keadaan di mobil. Berarti kan akan merubah lagi apa namanya kajian atau analisa nih kalau seperti iya, ini. Iya, betul, betul, betul. Ya menurut saya sih tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Iya. Karena memang kenapa demikian? Karena memang kejelasan terkait parkir mobil aja menurut saya sekarang masih abu-abu gitu loh, Mas. Iya, dan juga kan rentang jarak waktunya itu kan katanya kan lama. Nah, gitu itu kan. Sekali. Nah, menurut Mas sendiri tentang rentang jarak waktu ini apa ini menurut Mas? Iya, sendiri? Bisa memungkinkan kenapa adanya begitu banyak TKP itu mungkin salah satunya itu. Jadi mungkin udah pernah dibawa ke sana gitu kan. Dibawa ke satu tempat lain gitu kan ya. Habis itu dibawa ke situ lagi gitu. Mungkin, mungkin. Kan kita juga kan belum tahu juga. Nah, TKP baru ini seperti apa, di mana tempatnya gitu kan. Pihak kepolisian juga kan enggak mengungkapin kan di mana tempatnya, persisnya di mana gitu kan, enggak diungkapin gitu. Hanya clue saja gitu kan. Ada penemuan 10 TKP baru gitu kan. 10 gitu loh. 10 itu kan, aduh. Nah, tapi kalau menurut pendapat saya ini dengan adanya temuan 10 TKP baru ya, dan jumlah, ada penambahan jumlah saksi, ya sebetulnya ini menurut saya sesuatu yang harus diapresiasi, karena memang ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian sampai saat ini itu sangat serius. Sangat serius untuk mendalami kasus Subang. Akan tetapi, ada plus minusnya gitu loh, Mas. Nah, untuk saya minusnya itu dengan adanya TKP baru dan itu dikatakan 10, menurut saya kalau untuk bagaimana kita ingin segera terungkap, apalagi kalau berbicara sekarang sebelum bulan Ramadan tiba, menurut saya kalau seperti ini akan sedikit mundur lagi, Mas. Mundurnya nggak tahu beberapa langkah ke belakang ini kalau tapi seperti ini. Itu mungkin kalau menurut pendapat masyarakat nih, kayak kita gitu kan. Menurut pendapat masyarakat, ini semakin mengaburkan, semakin membuat pusing. Ya kan? Kok bisa gitu 10 TKP kan? Tetapi itu mungkin kan bisa saja pihak kepolisian ini kan yang lebih tahu itu kan pihak kepolisian kan. Jadi ya bisa saja emang sebenarnya itu gimana kan, mereka kan yang informasi itu kan mereka simpan rapi bener-bener, gitu kan. Kalau kita yang lihat, kita yang mengomentari, waduh, jadi pesimis gitu, Pak. Ya kan? Kok nambah banyak banget gitu kan? Kita jadi semakin pesimis. Ungkap enggak ya, gitu kan? Tetapi kalau optimisnya, berarti kalau kayak gitu, pihak kepolisian kan masih terus melakukan pendalaman gitu kan. Berarti kan masih serius, walaupun emang nyampe sekarang belum keungkap ya, emang butuh waktu gitu. Betul sekali, Mas. Jadi begini ya, ilustrasinya seperti ini saja menurut pendapat saya, bahwa ibaratnya taruhlah kasus ini terjadi di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saya yang dalam hal ini juga mungkin Mas juga di sini yang memang kita mengikuti perkembangan kasus dari mulai awal tanggal 18 Agustus ya waktu itu.
kita bisa dikatakan melihat dari dekat. Tetapi ada juga orang yang memang melihat dari jauh. Seperti saya pernah bilang kepada Mas bahwa kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi sudut pandang, ya. Betul, betul, betul. Kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di sini tanpa kita melihat dari dekat. Nah, betul. Ya kan? Tetapi dalam hal ini, kita pun yang bisa dikatakan berdomisili di Jalan Cagak, bisa melihat ke TKP, melihat perkembangan kasus Jalan Cagak ini, kita sangat jauh berbeda dengan pihak kepolisian. Seperti apa yang Mas sampaikan tadi. Iya. Diibaratkan kita itu, kalau misalkan melihat itu, kita itu cuman bisa ngintip gitu loh, Mas. Iya, iya, iya. Kenapa demikian? Karena begini, terkait persoalan misalkan pada saat setelah saksi dimintai keterangan oleh pihak penyidik, di bawah, di belakang, di luar, banyak sekali media yang menanyakan terkait materi, materi terkait apa, macam. Kan itu kan, ya istilahnya dalam hal ini juga hanya ada yang memang dijelaskan kan sedikit, tetapi tidak semuanya dijelaskan secara gamblang kepada media juga, ya kan, awak media juga, kan, jadi yang namanya BAP itu juga bisa dikatakan rahasia juga lah, kan. Nah, dalam hal ini kan yang tahu hanya pihak kepolisian. Betul. Jadi kalau misalkan pihak kepolisian mengatakan dalam waktu dekat ini kasus akan terungkap, ya kita percaya ya, toh mereka melihat dari dekat kok. Betul, betul. Kalau kita walaupun ya istilahnya, saya tidak berbicara yang jauh di luaran sana ya, kita juga yang melihat di sini itu tidak bisa melihat secara gamblang gitu loh. Iya, tidak iya. Melihat secara utuh gitu loh. Iya, iya. Seperti itulah kira-kira. Berarti kalau yang saya tangkap gini, mungkin nih. Iya. Mungkin masyarakat ini menganggap malah pesimis. Tetapi berbeda halnya dengan pihak kepolisian. Justru malah ini malah menambah semangatnya. Gitu. Jadi bertolak belakang sama komentar-komentar masyarakat nih. Gitu kan. Kalau ini kan, wah kalau kayak gitu mah udah tambah gak bakalan keungkap lagi nih kan, gitu kan. Tapi kalau dari pihak kepolisian kan malah justru justru ini itu yang menjadikan istilahnya pintunya gitu loh. Mungkin kayak gitu. Iya, betul sekali. Intinya dengan adanya temuan diindikasi ada TKP baru dan adanya saksi baru ini, berarti kan menunjukkan, yang pertama menunjukkan bahwa, kita garis bawahi lagi ya, bahwa pihak kepolisian itu serius menangani kasus ini. Nah, adanya temuan baru, itu otomatis kan bisa dikatakan ada angin segar nih. Iya. Untuk bagaimana dengan apa namanya sebuah harapan dapat memberikan petunjuk gitu kan. Nah, ya itu tadi plus minus gitu loh. Kalau untuk pihak kepolisian mungkin ya karena mereka melihatnya secara utuh gitu kan ya. Istilahnya temuan baru ini ya bisa dikatakan ini sebuah apa namanya ya, perkembangan yang cukup bagus gitu loh. Untuk bagaimana bahwa kasus Subang ini akan segera terungkap. Tetapi kalau untuk kita ya tidak nutup kemungkinan ya, nanti juga kita nanya kepada teman-teman semuanya untuk berkomentar terkait ada bisa temuan baru ya, berita lah, berita terbaru nih. Terbaru lah, walaupun secara pasti saya juga belum mendengar, tapi karena memang dasarnya itu tadi ini disampaikan oleh salah satu media online dan bersumber tentunya jelas sumbernya ya. Saya yakin setiap media dari juga, Kabak Humas Polda Jabar. Iya. Saya yakin juga dari setiap media, apalagi misalkan media nasional, sekelas media nasional, pasti ada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan terkait berita yang dipublikasikan kepada masyarakat, ya kan? Betul. Nah, kepada teman-teman semuanya terkait adanya berita penambahan TKP baru, TKP baru dan saksi baru ini, menurut pendapat teman-teman seperti apa? Iya. Kalau saya melihatnya dua sisi, Mas. Sekali lagi, sisi positifnya bahwa kasus ini ada perkembangan dengan adanya temuan baru terkait TKP dan penambahan saksi, otomatis kan ada informasi baru juga. Betul, betul. Nah, akan tetapi menurut pendapat saya juga bahwa ini minusnya itu sedikit akan menyita waktu kembali untuk lebih melakukan pendalaman terkait 10 TKP baru ini.
Karena satu TKP aja tidak diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat begitu. Apalagi ini berbicara 10 TKP. Oh, itu pesimisnya. Itu pesimisnya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu teman-teman ya, nanti kita, teman-teman yang kebetulan menyimak pembicaraan kita pada hari ini, ya istilahnya diskusi juga dengan teman-teman ya, silakan aja untuk menulis komentarnya ya. Betul, betul. Saya yakin kepada teman-teman, apapun komentar teman-teman ya, seperti yang tadi saya dikatakan ya, mau itu pedas maupun manis juga pasti tetap kita baca begitu. Iya. Dan kita terima dengan lapang dada. Terima kita dengan lapang dada, walaupun terkadang yang namanya pedas ini bikin kita mencret juga gitu mas. Iya. Dan bikin dada sesek. Nah, bikin dada sesek juga begitu. Nah, itulah kira-kira mas, menurut pendapat saya terkait dua hal itu. Lalu apalagi nih? Mungkin dicukupkan sampai sekian aja. Jadi biar gak kepanjangan ya. Iya. Ntar takutnya ya tahu sendirilah. Iya. Gitu kan. Ntar katanya gimana lah gitu kan. Tapi ya mungkin kalau untuk materi terkait kasus Subang ya, dalam hal ini terkait ada informasi TKP baru dan saksi, cukup di sini dulu. Iya. Nanti kita akan sambung lagi. Tetap kita masih banyak yang kita obrolin, cuman di lain video. Iya, gitu. Tetapi saya ngomong-ngomong, kelihatannya Mas Ulis ini sangat rapi sekali. Tadi jadi itu ya, jadi tip atau jadi apa ini? Waduh, kalau saya makmum aja lah. Oh, makmum aja. Iya, makmum aja di belakang. Banyak orang yang lebih bisa daripada saya gitu. Iya, lebih bisa ya. Iya. Tapi besok-besok puasanya jangan sampai jam 12 lagi. Waduh. Sampai jam 6 ya. Enggak, bukan sampai jam 12 maksudnya tuh sampai adzan maghrib. Oh, gitu loh, Pak. Betul. Tapi saya melihat apalagi di kalau komentar ya. Hmm. Biasanya kalau ngomong yang kepleset itu yang benar biasanya. Oh, gitu. Oh iya. Oh, kan iya, ada juga yang memberikan bisa sih. Tapi kayaknya tidak usah khawatir, yang namanya kita melakukan ibadah itu bukan untuk dinilai sama manusia. Betul. Tapi yang namanya ibadah itu adalah sesuatu hal apa namanya ya, hubungan yang paling hakiki antara manusia dengan Tuhan. Ya. Nah. Jadi mas jangan khawatir, kalaupun tadi kepleset seperti itu saya juga maklum karena yang namanya manusia itu tidak luput dari lupa ya. Iya. Tetapi jangan nanti jam 12 makan alasan lupa lagi aja. Ya enggak, jam 12 malam makan biasa kan. Oh, jam 12 malam. Iya, kan diganti siang jadi malam, malam jadi siang. Oh. Kayak lagu apa itu ya? Ya pokoknya ada lah lagunya. Lagu dangdut itu. Lagu dangdut. Oke, mungkin begitu saja dulu mas ya. Siap. Teman-teman itu saja pembicaraan kita kali ini dengan Lord Sulis. Dengan Pak Ustadz Sulis nih. Karena kebetulan sekarang sudah pakai bajunya rapi, jadi iya, udah pakai baju koko. Udah pakai baju koko, ya. Demikian, ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.